Kerajaan tidak mampu menampung subsidi RM77.3 bilion yang menjadi jumlah paling tinggi dalam sejarah berdasarkan perangkaan pendapatan negara. Bekas Menteri Kewangan 2 Johari Ghani berkata, ini kerana pendapatan kerajaan kini adalah sekitar RM220 bilion hingga RM230 bilion dalam masa sama subsidi berjumlah sekitar RM77 bilion. Terdahulu Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz berkata, kerajaan menampung subsidi RM77.3 bilion meliputi petrol, diesel, gas petroleum cecair, minyak masak, tepung dan tarif elektrik. Johari berkata subsidi bersasar adalah langkah mengatasi perbelanjaan subsidi kepenggunaan yang besar oleh kerajaan. Namun katanya, tambahan subsidi berkenaan diberikan kepada orang yang salah. Johari berkata cukai, dividen dan royalti Petronas adalah sumber kewangan kerajaan yang digunakan untuk menampung perbelanjaan subsidi yang besar itu. Tegas beliau sumber berkenaan digunakan secara berterusan bagi menampung perbelanjaan subsidi sehinggakan kerajaan tidak lagi dapat menyimpan hasil dari Petronas ini untuk dimanfaatkan sebagai simpanan untuk waktu sukar.